Assalamualaikum semua. Kali ni Miss Kihan nak kongsi tentang ni pula. Ex-wife suami Nurul Izzah Ying adalah juara jiu-jitsu, cantik dan aksinya memang hebat. Selepas lama bersendirian apabila perkahwinan pertamanya berpisah, bekas ahli parlimen pematang PAU, Nurul Izzah Anwar memilih Ying Shou Long sebagai rakan hidup baharu beliau. Menerusi laman Facebook Nurul Izzah, pernikahan itu berwalikan bapanya yang kini dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10, Datuk Sri Anwar Ibrahim pada 5 Ogos lalu. Majlis pernikahan antara Nurul Izzah 42 tahun dan suaminya Ying Shou Long 46 tahun hanya dihadiri oleh ahli keluarga yang terdekat. Untuk rekod, Shou Long merupakan seorang penyelidik kanan di Institut Penyelidikan Khazanah yang antara tumpuan bidangnya adalah dalam hal industri, perubahan iklim dan teknologi masa depan. Shou Long pernah berkhidmat sebagai pengarah komunikasi strategik di Pejabat Menteri Besar Selangor semasa tempoh perkhidmatan Ahli Parlimen Gombak Datuk Sri Muhammad Azmin Ali. Shou Long juga dikatakan pernah berkhidmat sebagai pengarah eksekutif Institut Pemikir PKR yang diketuai oleh Nurul Izzah. Sementara itu, Shou Long pula sebelum ini pernah mendirikan rumah tangga bersama seorang pengarah filem tempatan, Tang Chou Moi. Perkahwinan mereka bagaimanapun berakhir 3 tahun lalu atas sebab yang tidak dapat dipastikan. Hasil perkongsian hidup mereka dikurniakan seorang zuriat bernama Zhu Zhou yang kini berusia 6 tahun. Tan Chou Moi dilahirkan pada 8 Oktober 1978, kini berusia 44 tahun, dilahirkan di Sungai Ular, Kuantan, Pahang. Biarpun namanya kurang dikenali, namun bakatnya sebagai seorang pengarah tidak boleh disangkal apabila beliau menjadi antara salah satu pembikin filem indie Malaysia yang berjaya memenangi anugerah di peringkat antarabangsa dengan karyanya Barbarian Invention yang memenangi trofi juri Grand Prix Sempena Festival Filem Antarabangsa Shanghai tahun lalu. Malah baru-baru ini, Chou Moi juga memenangi anugerah pelakon wanita terbaik pada Anugerah Festival Filem Malaysia ke-32 yang diadakan pada 2 November lalu. Lupa Miss Kihan nak ingatkan, jangan lupa like dan subscribe channel Koko Chi tau. Selain itu, Chou Moi juga mendalami seni mempertahankan diri Jiu-Jitsu yang berasal dari Brazil sejak 3 tahun yang lalu. Dalam satu temubual bersama Akhbar The Star, Chou Moi mendedahkan beliau berjaya memperolehi tali pinggang biru dalam masa hanya 2 tahun yang kebiasaannya memerlukan 4 tahun latihan. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Gah, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit eh. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.